Bermula esok, kerajaan membenarkan pembukaan semula spa, pusat kesihatan dan pusat urut kaki bagi merancakkan kembali industri pelancongan dalam negara. Namun, perkhidmatan itu perlu mematuhi garis panduan baru, antaranya hanya warga negara Malaysia dibenarkan bekerja. Tinjauan RTM di Langkawi mendapati rata-rata pengusaha premis berkenaan kini bersedia untuk beroperasi semula. Kita akan ikut SOP yang ditetapkan daripada kerajaan PBT untuk beroperasi. Sebelum beroperasi, kita perlu membuat saringan COVID-19. Jadi sebagai majikan dan juga staf di bawah majikan, kita akan tetapkan sebelum 1 Julai ini kita akan membuat saringan semuanya. Sangat happy lah sebab kan kita tutup sudah 3-4 bulan, so tak ada income langsung. So I banyak happy lah, dan penting I punya staff-staff semua pun boleh kerja. So first I berterima kasih kerajaan kita bagi kelonggaran ini. Then kita punya spa akan ikut itu SOP.